Zabang to Milwaukee. Suara kreativitas. Morning Live Chat. Hai hai hai, selamat pagi sobat kreatif di seluruh Indonesia. Ketemu lagi pastinya di Morning Live Chat hari ini, hari Selasa 13 November 2018. Masih barengan sama aku Desi Aldiana, sahabat kreatif. Dan pastinya aku sekarang udah bareng-bareng sama tamu spesial aku ya. Yang, aduh, dia tuh sebenarnya sibuk banget, sahabat kreatif. Tapi pagi ini masih bisa nyempetin untuk datang ke RRI dan menjawab semua pertanyaan dari kamu, apalagi soal lagu terbarunya ya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih barengan sama Fatin. Halo, halo. Ini Fatin asli, ini Fatin KW. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, tambah seger ya. Fatin ini bener-bener kemarin tuh lagi sibuk banget kan. Karena kamu juga habis rilis lagu baru, iya, terus betul. Ada video klip juga. Terus sekarang jadi bintang iklan juga. Terus udah gitu kemarin ngisi theme song juga kan, iya, untuk apa namanya, World for Youth Forum, Youth Forum ya. Jadi emang Fatin lagi sibuk banget. Tapi terima kasih loh sudah menyempatkan waktu main ke RRI pagi ini. Sudah menampung saya. Menampung. Yang pasti sahabat kreatif, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Fatin soal lagu terbarunya Jingga. Ini juga lagunya keren banget. Kalau gak salah ini lagunya udah masuk chart. Jadi tuh seingat aku Shoot Me Now aja belum turun ya. Seingat aku. Wow, thank you. Terus Jingga udah masuk lagi sahabat kreatif. Jadi emang requestnya banyak banget. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya sama Fatin, 0811-800-105. Jangan lupa tulis nama dan juga lokasi kamu, atau mention ke Twitter kita di @pro2jak ya. Dan yang pasti sahabat kreatif, pagi ini juga kita live di RRI Net. Kamu bisa nonton lewat aplikasi RRI Play. Caranya gampang banget, tinggal download aja di Google Play Store ataupun di App Store, atau bisa klik www.rri.co.id, atau bisa juga nonton di UCTV channel 130 atau Nin Media channel 20 ya. Dan pagi ini juga kita disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Fatin, boleh say hello dulu untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Hai semua teman-teman RRI seluruh Indonesia. Ya, banget orang-orang ya. Oke, dan aku akan sebutin kota-kotanya sahabat kreatif di Pro 2 FM: Semarang, Surakarta, Purwokerto, Bandung, Makassar, Banjarmasin, Biak, Tarakan, Bukit Tinggi, Padang, Yogyakarta, Gorontalo, Tanjung Pinang, Manokwari, Manado, Cirebon, Bengkulu, kemudian Bogor, Bandar Lampung, Ternate, Jambi, Melabuh, Singaraja, Batam, Samarinda, Sumenep, Mataram, Palangkaraya, Kendari, Pontianak, Sungai Liat, Lok Semawe, Denpasar, Sibolga, Ranai, Ende, Malang, Medan, Madiun, Palembang, Gunung Sitoli, Ambon, Jember, Tahuna, Palu, Atambua, Nabire, Serui, Merauke, Wamena, Jayapura, Toli-Toli, Surabaya, Sorong, Fakfak, Sintang, Banda Aceh, Kupang, Tual, dan Pekanbaru. Wow. Prok. Kalau Fatin emang dari kecil stay di Jakarta kan ya? Dari kecil ya, lahir di Jakarta. Tapi asli orang campuran. Batak Betawi aku tuh. Batak Betawi. Oh, pantesan suaranya bagus ya. Oh, alhamdulillah. Oke, kalau gitu sahabat kreatif, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Fatin seputar lagu terbarunya Jingga, dan juga aku penasaran soal video klipnya. Karena video klipnya bagus banget. Terima itu. Berasa kayak pengen liburan dong kan. Iya, cuti ya tiba-tiba ya. Nanti kita akan bahas detail sahabat kreatif, tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagunya Fatin. Ini dia Jingga.
tulisannya itu heboh banget. Alhamdulillah. Karena sosial media juga rame banget waktu itu. Karena Fatin juga sekaligus merilis official music videonya ya, dengan balon berwarna orange itu. Betul. Lucu loh dilihatnya sahabat kreatif. Terus juga aku mau say hello dulu untuk teman-teman Fatinistik, karena pagi ini udah pada retweet ya. Terima kasih teman-teman Fatinistik. Yes, boy. Oke, dan ngomongin soal lagu Jingga sahabat kreatif, ini bisa dibilang berarti single sesudah Shoot Me Now ya? Iya betul. Setelah Shoot Me Now yang emang beda banget sama Shoot Me Now. Kenapa jadi tiba-tiba berubah dari Shoot Me Now yang begitu happy, okay, liriknya sama musiknya tiba-tiba sekarang jadi seperti Jingga ini? Oke. Okay. Sebenarnya nggak ada planning kayak abis lagu yang upbeat terus abis itu aku akan turun gitu. Lebih ke arah kebetulan pas ngerjain Jingga sendiri, pas workshop sendiri, emang nemu moodnya tuh yang seperti itu kak. Okay. Dan kebetulan pas nulis tuh dapatnya tuh the whole song lagu Jingga yang seperti itu. Jadi emang sesuai mood aja sih, lebih ke arah kayak gitu sih. Oke. Dan ini ciptaan siapa by the way? Ini kalau liriknya full sama aku, terus kalau komposnya sama Kak Nadia Fatira. Nadia Fatira. Yes. Lagi-lagi Nadia Fatira. Betul. Ya. Proyeknya banyak sekali. Terus berarti liriknya memang Fatin yang ciptain sendiri? Ya. Based on true story atau memang Fatin lagi ngalamin seperti yang ada di lagu ini? Sebenarnya lebih ke mungkin pengalaman yang pernah kali ya sama cerita teman-teman juga. Jadi kayak gabungan curhatan teman-teman sama cerita diri sendiri gitu kali ya. Oke. Okay. Sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Oke. Okay. Jadi tuh Jingga ini kayak satu hubungan gitu, tapi salah satu pihaknya tuh ngerasa kayaknya mereka nggak bisa bareng lagi, tapi bukan dalam artian yang kayak si satu selingkuh atau satu menyebabkan kerugian gitu. Tapi kayak ya udah nggak bareng lagi secara dewasa, jadi tidak ada pihak yang dirugikan, cuman hampa aja gitu. Oh, jadi ngerasanya kayak feelnya udah beda aja gitu. Iya betul. Oke. Dan kamu mengibaratkan ini tuh seperti sebuah warna gitu ya. Iya. Oke. Makanya ada hubungannya juga dengan music videonya. Betul banget. Di situ tuh sunsetnya keren banget. Terima kasih. Dan aku suka banget kamu pas part ada di tengah-tengah laut itu ya. Bukan di tengah laut. Gimana maksudnya? Di batu. Iya. Ini mermaid ya? Oh bukan. Bukan. Jangan. Itu syutingnya di mana sih? Di Belitung. Oh Belitung. Semua dalam video klip Jingga itu semuanya di Belitung. Itu memang Fatin yang pengen konsepnya memang seperti itu, ngambil sunset atau gimana? Sebenarnya emang pengen kayaknya kayak gitu. Emang pengen kayak gitu. Terus tapi aslinya tuh enggak di Belitung tadinya. Aslinya tuh kita pengen cari sekitaran Jakarta aja gitu. Nah, tapi ternyata Jakarta kurang representatif akan Jingga ini. Jadi, okelah kita cari referensi lain dan dapatlah Belitung. Dapatnya di Belitung. Gitu. Berapa hari waktu itu syutingnya? Tiga hari. Yes. Dan Fatin ikut nentuin kayak gue pengen spotnya yang ini gitu. Ikut andil juga di situ. Aku karena sebenarnya ke Belitung itu belum pernah kayak explore gitu, jadi nggak tahu banyak tempat sih kak. Dan alhamdulillah juga kita kerja sama bareng saat ada kayak tour guide sana gitu, jadi ditunjukin banget, dikasih tahuin kayak spot-spot. Itu terus yang kamu di tengah-tengah batu itu nggak takut, maksudnya kayak kan kamu kayak ditinggal sendiri kan. Itu ide dari Fatin atau memang direkturnya yang mau begitu? Jadi sebenarnya itu nggak ada di storyboard ya kak. Terus habis itu tapi kita ngeliat kayak satu batu gitu kayak sepi gitu loh. Nah terus itu kita yang kayak seru ya duduk situ. Kita nengok gitu kayak okay, let's do this gitu. Terus abis itu ya udah kita aku dianterin pakai perahu di ke tengah situ. Dan itu benar-benar tengah sendiri. Terus tim aku tuh pada jauh tuh kayak woi ngapain lu di situ yang kayak gitu. Gue takutnya krunya pada iseng tinggalin Fatin udah gitu. Ada kayak gitu, ancang-ancang sih ada. Tapi alhamdulillah tidak terjadi. Dan cuacanya juga lagi bagus alhamdulillah banget. Oke. Jadi 3 hari syuting video klip di Belitung, semuanya memang Fatin yang pengen seperti itu konsepnya juga bersama dengan tim, dan jadinya ternyata bagus banget, plus viewersnya juga udah banyak banget sekarang. Iya, thank you guys. Terima kasih. Mereka the best. Kayaknya Fatin emang makin kesini makin explore ya. Kalau kemarin di Shoot Me Now aku lihat kamu lebih energik, nari gitu kan, challenging juga buat seorang Fatin yang sebelumnya mungkin agak jarang dilihat sama orang Fatin begitu. Terus di Jingga kamu ikut nulis-nulis lirik juga gitu. Emang Fatin tuh orangnya suka tantangan ya?
sebenarnya dibilang suka tantangan, mau nggak mau pengennya sih suka ya kak. Tapi orangnya sebenarnya saya suka banget sama zona nyaman sendiri gitu. Tapi untuk album selanjutnya tuh aku pengen sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang lebih jujur kali ya dalam bermusik. Jadi kayak dibilang tantangan sih nggak juga ya, lebih kayak emang aku pengen ngelakuin hal ini sih. Gitu. Berarti targetnya memang ke arah album nih yes, ya. Iya betul. Oke, Fatin ikut nulis-nulis lagu lain juga. Pengennya. Doakan saja. Oke. Targetnya kapan? Tahun depan. Tahun depan. Ya. Udah sampai berapa persen kira-kira progresnya? Oh itu rahasia dapur. Nggak, soalnya kan Fatin juga sibuk nih. Kamu masih kuliah kan? Masih kuliah juga. Terus kesibukan di luar nyanyi juga pasti banyak banget gitu kan. Kemarin juga dapat kesempatan untuk go internasional ya. Maksudnya bekerja sama dengan musisi-musisi lain di World Youth Forum itu. Itu gimana sejauh ini cara ngatur waktunya, masih aman-aman aja? Aman-aman aja sih kak, insya Allah. Karena emang setiap aku ada jadwal kuliah ataupun nyanyi, pasti aku komunikasikan lagi sama tim. Dan mereka selalu, misalnya kalau ada pun yang nabrak, aku selalu kayak cross-check lagi apakah bisa digimanain lah. Pokoknya kalau bisa dua-duanya gak ada yang nabrak sih, Selama gak ada yang nabrak ya. Sekarang udah semester berapa? Semester akhir. Oh, berarti udah tinggal skripsi? Iya, sebentar lagi. Oke. Mudah-mudahan lancar ya, biar cepet-cepet jadi sarjana, saudara-saudara ya. Oke, kita ke WhatsApp dulu 0811-800-105. Dan FYI nih sahabat kreatif, kita kan nge-share flyer Fatin tuh dari semalam. Dan banyak banget yang udah WhatsApp dari semalam. Tapi pertanyaannya tuh lucu-lucu. Lucu-lucunya maksudnya adalah gini, assalamualaikum, apa benar ini nomor Reka Fatin? Salah. Salah, Bu. Ya, tapi gak apa-apa. Maksudnya kita bakal sampaikan pertanyaan-pertanyaan kamu untuk Fatin, sahabat kreatif. Jadi langsung aja sekarang aku bacain ya beberapa pertanyaan yang masuk untuk Fatin di WhatsApp kita dulu. Ada dari Reza di Lok Semawe Aceh. Selamat pagi, assalamualaikum Fatin. Pagi, waalaikumsalam. Dia bilang katanya mau tanya sama Fatin. Kalau misalnya nih Fatin kan katanya suka tantangan. Dikasih tantangan untuk pindah ke genre lagu lain, kira-kira Fatin bakal nyoba apa enggak? Nah, maksudnya kayak nyoba, kamu kan sekarang mainnya di pop nih. Kira-kira kamu berani enggak untuk menerima tantangan, misalnya suatu saat kamu harus kolaborasi dengan musisi rock atau dangdut gitu misalnya, atau keroncong gitu. Aku tidak mau menutup kemungkinan sih kak, dan menurut aku setiap genre lagu itu menyenangkan semua gitu. Cuman emang karena ibaratnya aku tumbuh di sekitar emang orang-orangnya pop, terus akunya sendiri juga jiwanya lebih ke arah pop, jadi makanya ngelakuin pop gitu sih. Oke, tapi gak menutup kemungkinan ya, kalau misalnya one day ada tawaran kolaborasi bareng sama musisi rock kan. Iya. Tapi kebayang sih kalau Fatin nanti dandannya gotik-gotik gitu gimana? pakai apa? Cetak apa? Sifat gitu ya. Bukan eyeliner lagi, sifat. Oke, lanjut lagi sahabat kreatif, ada Eka dari Kota Sintang, Kalimantan Barat ya. Say hello dong buat aku yang lagi ngantor. Hai, hello. Lagi di kantor nih. Dia bilang katanya ngefans banget sama Fatin. Menurut dia suara kamu unik dan lagu-lagunya juga banyak yang bikin baper. Terus mau tanya, kedepannya nanti untuk album baru ada rencana untuk kolaborasi bareng sama penyanyi lain gak? Yang pasti pengen kolaborasi bareng penyanyi lain, cuman karena emang ibaratnya masih masak banget dan masih kayak rencana-rencana, jadi belum kegambar sih sama akan siapanya. Lebih karena masih terbuka sama kolaborasi sih. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya kepengennya, ada nggak sih kayak wishnya Fatin, gue pengen banget nih suatu hari bisa kolaborasi sama dia, kayaknya keren deh gitu. Ada nggak beberapa nama deh yang kayak misalnya, aduh aku ngefans banget pengen kolaborasi sama dia gitu. Gue orangnya gampang ngefans gitu. Jadi siapa aja tuh kayak ayo gitu. Terus seru gitu. Oke. Lanjut lagi, ada Indah di Yogyakarta. Halo, selamat pagi Kak Fatin. Pagi. Tambah cantik aja, Ci. Udah cantik, masa ganteng. Terus dibilang katanya Kak Fatin, jadi berapa lama waktu itu ngerjain lagu Jingga ini? Terus kenapa judulnya harus Jingga? Berapa lamanya nih nulisnya atau sampai mungkin keseluruhan kali ya? Keseluruhan sekitaran 3 mingguan. Kalau nulisnya sendiri 5 jaman, 6 jam. Dikebut ya. itu sakit pala. Panas. Itu jadi memang kayak ngerjainnya tuh emang kamu ketemu sama Nadia Fatira. Iya, emang lagi workshop. Oke. Sebenarnya enggak harus hari itu jadi, ibaratnya itu tuh at least dapat apa refnya lah atau verse-nya lah, ternyata kayak jadi the whole song gitu. Oke. Terus kenapa Jingga? Oke. Jadi Jingga ini kalau di aku tuh warna yang
dia tuh kesannya mungkin galau, cuman di satu sisi indah gitu. Mm-hmm. Kayak ada hint gelapnya. Mm-hmm. Cuman menurut aku gelap tuh juga hal yang indah. Jadi aku gak pengen orang definisikan galau selalu mm-hmm. hal yang mm-hmm. kurang baik sih mm-hmm. gitu sih. Oke, okay. Kalau didengar emang liriknya sebenarnya ada gak terlalu gamblang menceritakan iya, betul, sebuah betul, hubungan betul, ya betul, gitu betul. Kamu suka baca puisi ya? Enggak. Makanya itu sebenarnya Jingga ini liriknya simple-simple banget. Dan emang aku tuh pengen ngasih tau dari yuk cara aku nulis, aku pengen ngasih tauin kalau aku bukan orang yang puitis gitu loh kak. Mm-hmm. Jadi kayak gak pengen bohong gitu sih. Okay. Makanya tuh pas nulis tuh kayak apa ya kalimat yang kira-kira kalau aku tuh ngomong oh ya itu Fatin okay. Maxen ngomong kayak gitu. Tapi sejak kapan sebenarnya Fatin mulai ngerasa kalau kayaknya gue pengen nyoba deh nulis-nulis lagu sendiri juga? Apa memang udah dari dulu, dari sebelum kamu rekaman gitu? Mm-hmm. Sebenarnya dari dulu SMA tuh suka iseng-iseng kayak nulis-nulis gitu. Cuman dulu nggak pernah ada yang berani diseriusin atau apa. Dan apalagi dulu kan teman-teman ibaratnya kayak oh yaudah iseng-iseng aja gitu kan. Nah terus sampai sekarang semakin kesini makin ketemu orang-orang yang produktif, makin kesini makin kayak karya jujur tuh semakin jadi hal yang indah gitu. Jadi kayak makin terinspirasi sih. Oke, okay. Berarti kalau udah suka nulis dari dulu-dulu, apakah karya-karya itu masih ada yang kesimpen terus kayaknya lucu deh buat album nanti gitu? Ada gak sih? Ada sih, cuman kayak kalau untuk album kayaknya terlalu bocah gitu lah. Kayak liriknya dulu kayaknya aku malu. Oh, masih kayak galau-galau ABG gitu ya? Iya, aduh. Oh. Malu. Jadi tidak akan dikeluarin saudara-saudara ya. Oke, lanjut lagi ada dari aku Rizka Fatinistik dari Serang. Cuma sekarang lagi di Purwokerto katanya. Wah, detail sekali ya. Mau tanya sama Kak Fatin, liriknya Jingga itu inspirasinya dapat dari mana, atau dari Kak Fatin atau dari teman-teman? Tadi sebenarnya udah dijelasin ya. Iya, gabungan sih, lebih gabungan dari cerita teman-temannya Fatin sama dari Fatin juga. Terus ada juga Togar di Kerinci, cuma mau bilang sukses aja buat si cantik Fatin. Terima kasih Togar, amin. Terus ada juga Shelly dari Toli-Toli. Say hello dong untuk orang-orang Toli-Toli katanya Fatin. Halo Toli-Toli, belum sempat ke sana. Belum sempat ke sana ya. Semoga ada. Paling jauh Fatin pernah main kemana? Kalau diukur dari Jakarta ke Papua udah? Papua belum. Mudah-mudahan nanti bisa main-main sampai tempat yang jauh ya. Amin. Terus aku banget suka banget sama Fatin, cantik, muda, berprestasi. Terima kasih. Dia request sebenarnya. Oh, baiklah. Nice. Dia request dia katanya. Kena banget soalnya itu lagu di hati aku. Oke. Okay. Terus dia nanya gini, ada Irfan di Bengkulu, seandainya lagu Jingga ini diduetin, kamu pengennya sama siapa? Jingga duetin ada ini enggak kepikiran gitu kayak Jingga dibawain sama ini kayaknya lucu gitu. Oh, sama teman aku sendiri paling ada satu. Sumpah. Orang gitu. Sama teman sendiri. Iya, ada satu. Iya, temanku nyanyi juga. Tapi kan Fatin kan termasuk sering kolaborasi ya, maksudnya kayak di beberapa off air acara atau mungkin event apa kamu sering kolaborasi juga. Yes. Siapa sih penyanyi yang sejauh ini kamu ngerasa paling wah, suatu kehormatan banget bisa kolaborasi sama dia gitu? Aduh, ada banyak. Aku pernah kolaborasi sama Kak Gita, sama Mas Erwin juga. Oke, Gita Gutawa. Dan menurut aku itu kayak dari latihan sampai hari hanya kita perform itu seru banget sih. Kayak bener-beneran yang apa ya, mungkin karena orkestra kali ya. Jadi kayak kita ngerasa keseluruhan yang gitu. Oke, Gita Gutawa ternyata ya. Oke, ini banyak banget pertanyaannya, tapi aku coba bacain satu lagi sahabat kreatif. Ada dari halo, assalamualaikum Kak Fatin, aku Rere dari Lampung. Cuma bilang sukses aja sama Kak Fatin. Dan gimana sih rasanya Kak Fatin kalau dulu mungkin bawain lagu orang, terus sekarang banyak yang bawain lagu Kak Fatin di YouTube. Oh, mungkin cover. Banyak yang cover lagu kamu di YouTube. Gimana rasanya? Aku pribadi senang banget sih, itu kayak di satu sisi apresiasi gitu loh Kak. Kayak aku berpikir mereka at least butuh 3 menit untuk dengerin lagunya sendiri. Terus habis itu belum lagi mereka cari cara untuk nge-cover dengan ala mereka gitu. Itu mereka memberikan effort yang banyak terhadap karya yang telah aku berikan gitu. Jadi senang banget sih diapresiasi kayak gitu. Tapi si Jingga ini kan memang pada saat baru pertama kali keluar viewersnya udah langsung banyak banget tuh. Alhamdulillah. Terus beberapa hari kemudian juga pasti ada beberapa yang nge-cover Jingga gitu kan. Itu Fatin sempat liat-liatin gak sih? Atau kayak ada waktu gak sih Fatin ngeliatin, gue bacain komentarnya satu-satu gitu? Aku lebih ke arah yang ngetek-ngetek
cek di Instagram sih Kak. Oh, karena waktu itu emang kebetulan lagi promonya tuh lagi gencar-gencarnya dari Instagram. Terus habis itu banyak yang mention. Terus lebih ke arah cari-cari komentar gimana sih tentang liriknya. Karena ini pertama kalinya juga kan. Jadi kayak aku attentionnya lebih ke lirik-lirik. Tapi sejauh ini responnya oke berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita coba ya cari beberapa komen-komennya di music videonya Jingga Fatin sahabat kreatif. Tapi nanti aja. Dan Fatin juga nanti bakal bawain Jingga secara live. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Morning Live Chat. www.biang.co.id Biang Mobile Application. Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Suara kreativitas. Masih di Morning Live Chat pagi ini sahabat kreatif, dan masih barengan sama Fatin yang tidak berbaju jingga hari ini. Tapi kamu suka gak sih sama warna jingga sebenarnya? Kalau aku pribadi sebenarnya enggak terlalu jingga sih orangnya. Sukanya sama warna lebih apa? Lebih ke pink atau enggak hitam sih. Oh, pink atau hitam ya. Cari aman di hitam. Betul. Tapi kalau mau jadi agak girly mainnya di pink berarti ya. Iya, dua mood itu. Dua mood itu. Kemarin kita udah sempat tanya-tanya juga sama sahabat kreatif ya. Kita kasih kesempatan buat kamu yang mau ngasih pertanyaan buat Fatin di kolom komentar di Instagram. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari @zuan, dia bilang gini, di album keduanya Fatin nanti kira-kira ada lagu yang pakai bahasa Inggris enggak? Sebenarnya pengen sih kalau aku pribadi, dan emang enggak ada patokan juga di album itu harus full Indonesia atau enggak. Jadi mungkin ada. Ya. Kalau Shoot Me Now kan cuman Shoot Me Now-nya doang ya yang bahasa Inggris gitu. Tapi Fatin akan mulai mengeksplor kemampuan lagi untuk nulis lirik-lirik lagi berarti ya. Oke, kita tunggu aja kejutannya. Terus ada @bayusupit, dia bilang jadi rencana ngeluarin albumnya kapan katanya gitu. Tahun depan, Mas. Tahun depan. Aku tahu nih follower aku nih. Iya, tahun depan, Mas. Ditunggu aja. Terus ada @fahmiriat27, dia cuma bilang bangga banget sama pencapaiannya Fatin, karena aku ngikutin banget Fatin dari awal di ajang pencarian bakat sampai sekarang. Terima katanya kasih. Wadaw, ini memang banyak banget yang mereka tuh kayak gini loh, kayak ngejadiin Fatin tuh jadi role model gitu. Kamu tuh jadi inspirasi banyak anak-anak muda, apalagi waktu kamu di ajang pencarian bakat kan kamu masih sekolah. Dengan segala kemampuan yang kamu punya, terus kamu bisa sampai ke titik ini sekarang. Bahkan kemarin juga yang rame itu di beberapa sosial media, kamu ngisi theme song juga untuk World Youth Forum gitu. Itu gimana ceritanya sih kok bisa ke situ? Jadi emang kan tahun ini emang aku pengen fokusin buat ngerjain album aja. Sebenarnya emang planningnya itu Kak. Dan ternyata tiba-tiba aku dikasih tauin sama manajemen aku ada tawaran nyanyi di Mesir. Tapi belum dikasih tauin tuh buat event apa. Nah terus ketika pas aku follow up, ternyata
eventnya itu World Youth Forum. Mm-hmm. Dan aku cari-cari lagi, mereka ternyata sudah punya theme song di tahun 2017. Dan ternyata tawarannya adalah membuat theme song yang baru untuk 2018. Okay. Jadi kayak karena aku tahun 2017, yang tahun 2017 itu kemarin aku tahu mereka kolaborasi-kolaborasi kan berbagai negara. Jadi menurut aku ini kemarin itu opportunity yang besar banget dan alhamdulillah aku diberikan kesempatan. Itu berarti lagunya kamu ikut nulis juga enggak? Enggak. Emang udah ada berarti ya, udah disiapin dari sana. Ada berapa penyanyi sih itu? 6 ya? Iya, sama aku jadi 7. 7. Dari negara mana aja itu? Ada Afrika Selatan, ada Yunani, ada Itali, ada Mesir sendiri, ada Arab, ada Maroko. Oke. Kayak Fatine imut sendiri gitu ya di sini. Ya alhamdulillah kayak kita akan mencapai tinggi ya dan yang tidak berbeda. Tapi memang itu mendeskripsikan masing-masing negaranya. Tidak, gitu. Indonesia lah segitu. Indonesia juga segitu. Aku sama kamu kan tingginya sama. Tapi itu keren banget sahabat kreatif dan rame juga kemarin di sosial media, banyak yang ngasih apresiasi yang luar biasa. Kamu ngerasa nggak ini kayak sebuah pintu yang terbuka lebar buat Fatin untuk akhirnya dikenal sama banyak orang di luar Indonesia? Rencananya nanti kira-kira akan ini juga nggak sih, akan melebarkan sayap ke dunia internasional setelah ini? Sebenarnya kalau di aku sendiri, dunia internasional itu definisinya sangat relatif ya kak. Dan aku percaya kalau berkarir itu nggak pengen punya apa ya kayak goals yang harus sampai internasional, harus sampai orang ini kenal atau apa. Lebih kayak harus kalau misal ngeluarin karya ini ya aku sebahagia itu, sejujur itu gitu. Ketika promosinya ke orang lain itu kayak oh ini anak gue udah begini gitu loh. Jadi kalau misalnya ada penghargaan seperti itu atau achievement lain, itu lebih ke arah hasil dari karya yang telah diberikan gitu sih. Jadi lebih ke situ targetnya sebenarnya ya. Oke. Ini anak-anak Fatinistik banyak banget juga yang pada WhatsApp, ada Didi di Serang Banten, katanya Fatinistik Banten, dia cuma bilang Fatin tuh banyak banget jadi inspirasi loh buat kita-kita Fatinistik katanya. Terus ya lucunya lagi, bahkan gara-gara Fatin, kita-kita nih Fatinistik banyak yang ketemu jodoh katanya. Oh iya, aku beberapa kali datang ke kondangannya Fatinistik. Jadi seru banget. Jadi mereka tuh gara-gara gabung di Fatinistik terus kenal, deket, terus nikah. Iya. Sekarang ada yang udah punya anak juga ada. Astaga. Jadi kayak kalau misalnya ada yang udah nikah lagi hamil kayaknya di Jogja. Terus habis itu ya aku kan suka bikin kayak gathering tahunan gitu. Tahun lalu tuh di Bandung. Nah, terus kita tuh kayak suka ngumpul duduk gitu terus kayak coy kalian pada nikah woy gila. Terus ninggalin bahkan gua aja. Gua enggak gitu, kalian nikah gitu. Bukan enggak, belum sayang. Iya, belum. Belum. Terus kayak mereka tuh wah gitu. Jangan-jangan anaknya dinamain Fatin juga ya. Enggak sih, susah. Terus tadi Didi juga bilang pokoknya buat Fatin semangat terus ya. Terima kasih katanya sudah membukakan pintu jodoh buat kita. Pahala kamu gede loh berarti. Gitu ya. Soalnya langit-langit terus ya. Jodoh-jodohin orang ya. Oke, terus ada juga dari selamat pagi Fatin, ini lagi dengerin Pro 2. Say hello untuk Kota Palu dong biar kita-kita yang ada di tenda tambah semangat. Oh, dia lagi di tenda. Halo Palu. Jadi Palu itu adalah kota pertama yang pertama kali aku off air. Oh, waktu dari awal dulu. Terpertama aku off air. Oke. Dan aku ingat banget dulu pas aku jadi aku tuh apa ya, konvoy gitu. Terus kata pertama yang dibilang sama Fatin itu, hati-hati kan nanti hitam gitu. Panas ya. Iya, kayak ya. Gitu. Jadi membekas banget sih. Oke, ini dari Piu katanya. Mudah-mudahan teman-teman di sana tetap semangat, tetap kuat. Semangat terus kuat. Pokoknya bisa mudah-mudahan Fatin bisa tetap menginspirasi teman-teman di sana juga ya. Oke. Satu lagi deh, ada Damian di Raja Ampat Papua. Dia bilang katanya lagu Jingga bagus banget. Apakah Fatin emang suka senja katanya? Karena Jingga identik sama senja ya. Terus apakah nanti rencananya ada lagu yang mungkin bener-bener ceritanya nyeritain tentang senja? Aku sendiri kalau misalnya disuruh milih senja sama misalnya matahari terbit awal-awal mungkin emang lebih ke senja karena bukan morning person. Terus, jadi emang berarti, mungkin lebih ke senja ya. Berarti bener dong kehormatan pagi ini Fatin bisa bangun pagi. Makanya kalau misalnya ada yang live streaming, ini kesembaban ini sebenarnya tidak diragukan lagi. Tapi ya gitu, di kalau senja tuh mungkin karena lebih kadang me time di aku tuh seberharga itu gitu. Jadi ketika senja terus dapat banyak momen yang pas, kayak sikonnya bagus, itu
booster banget sih di aku. Oke, jadi mungkin aja ya nanti kamu bisa nulis lagu tentang senja gitu ya. Oke, tahan dulu ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk masih banyak banget ya sahabat kreatif. Sekarang aku lagi yang mau tanya-tanya sama Fatin. Kita main game sedikit ya. Kita main pernah gak pernah challenge ya. Oke. Jadi aku akan kasih Fatin beberapa pertanyaan. Kamu tinggal jawab aja pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nanti aku kasih cluenya 1, 2, 3. Baru kamu angkat papannya tunjukin ke kamera. Oke. Pertanyaan pertama, pernah atau enggak pernah Fatin salah kirim chat di WhatsApp? 1, 2, 3. Pernah ya. Mau ngirim ke siapa jadinya? Mau ngirim ke siapa tapi masuknya ke siapa? Biasanya ke mama sih. Salah kirimnya ke mama, tapi mama balasnya wak-wak-wak-wak gitu. Kocak banget sama aku tuh. Mamanya wak-wak-wak doang ya ternyata ya. Oke, berikutnya, pernah atau enggak pernah kamu waktu sekolah dulu ketahuan nyontek? 1, 2, 3. Pernah juga. Jangan ditiru ya, gak ya. Boleh. Oke. Ingat gak pelajaran apa itu? Atau ulangan apa gitu? Kayaknya ekonomi deh. Ekonomi. Oh, kamu lagi PS ya? Oke, berikutnya, pernah atau enggak pernah kamu salah masuk ke kondangan orang? 1, 2, 3. Enggak pernah. Enggak pernah. Kan kadang-kadang suka ada yang satu gedung dua kondangan tuh. Enggak pernah. Pertanyaan berikutnya, pernah atau enggak pernah kamu tidur atau ketiduran pada saat lagi nonton film? 1, 2, 3. Sorry. Cuma satu film doang sumpah. Apa-apa inget gak? Captain America. It was boring, I'm sorry. Captain America ternyata. Ya, bagus, yeah. Bagus. Pertanyaan berikutnya, pernah atau gak pernah kamu disetrap atau dihukum di depan kelas sama guru? 1, 2, 3. Pernah. Kesalahannya adalah Gak bawa PR kelas 4 SD. Gak bawa PR ya. Tapi sekarang enggak dong. Enggak lah, udah tugas dikerjain. Tugas-tugas dikerjain kan. Namanya udah bukan PR. Oke, berikutnya, pernah atau enggak pernah Fatin gak ganti kaos kaki 2 hari atau lebih? 1, 2, 3. Gak pernah. Bersih berarti kamu anaknya ya. Insya Allah. Oke, pertanyaan terakhir, pernah atau enggak pernah Fatin kamu ngantongin atau plastikin makanan pada saat datang ke sebuah acara? 1, 2, 3. Pernah. Aku tidak mau rugi. Ingat gak ngantongin apa atau bawa apa gitu dari sebuah acara? Biasanya kalau misalnya perform gitu kan kadang EO-nya suka ngasih-ngasih banyak kayak kue gitu ya. Nah, biasanya kita bawanya kardusnya sih. Oh. Jadi kita enggak nanggung. Gak nanggung ya bawa kardusnya ya. Fatin. Ternyata dia anaknya sejujur itu loh ya. Kamu enggak jaim ya anaknya ya? Enggak terlalu pengen ya. Ketahuan soalnya. Oke, jangan kemana-mana sahabat kreatif, karena abis ini Fatin bakal bawain jingga secara live. Jadi tetap di Morning Live Chat. Aduh, untung aja masih selamat gue. Gara-gara tuh orang naik motor sambil teleponan, hampir aja gue celaka. Sahabat kreatif, tahu gak sih, menggunakan handphone pada saat mengemudi berbahaya loh, dan juga melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, serta dikenakan denda Rp750.000 dan paling lama 3 bulan hukuman penjara. Nah, makanya sahabat kreatif, kalau ada keperluan untuk buka handphone mendadak saat berkendara, sebaiknya berhenti dulu ya. Karena selain bisa membahayakan diri sendiri, juga dapat membahayakan orang lain. Gak mau kan kamu babak belur cuma gara-gara handphone? Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 105 RRI Pro 2 FM Jakarta. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Suara kreativitas.
30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. All around Indonesia. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Radio FM. Suara kreativitas. Shoot Me Now itu berarti Shoot Me Now itu adalah first single untuk album nanti ya? Betul. Oke, berarti ada Shoot Me Now, ada Jingga ya. Kira-kira butuh tambahan berapa lagu lagi? 7, 8? Minimal 10 lah. Minimal 10 ya. Jadi harus digeber nih Fatin ya. Kerja. Untuk nyiptain atau mungkin kolaborasi dengan beberapa songwriter lain sahabat kreatif ya. Oke, ini pertanyaan yang masuk masih banyak banget. Tapi aku sebelumnya mau minta maaf kalau nggak sempat dibacain satu-satu. Aku sudah mencoba untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kamu untuk Fatin sahabat kreatif. Ini ada dari @aditya_prasetya. Dia
dia bilang halo Fatin Foya sukses ya. Terima kasih ya. Itu masih ya Fatin Foya masih ya. masih kadang-kadang masih ada. Dia bilang sukses sama jingganya, liriknya dalam banget. Terus dia bilang merinding pas bagian interlude-nya. Oh. Thank you. Dia bilang gini, semoga sukses buat kuliah dan karirnya. Terus kapan mau bikin konser? Waduh, masih belum prioritas sih. Belum. Kerja dulu album dulu lah ya. Terus katanya dia bilang Fatin itu artis soleha banget ya, Ci. Definisi soleha ya. Aduh, luar biasa. Terima kasih ya, Adit. Terus ada Indra di Bandung. Di pertanyaannya sebenarnya sama yang tadi, apakah nanti di album kedua ada lagu pakai bahasa Inggris? Terus dijawab ya. Tidak menutup kemungkinan juga ada lagu pakai bahasa Inggris ya. Terus ada Black Fatinistik di Purbalingga. Asik, namanya Black loh ya. Cuma bilang all the best buat Fatin. Thank you. Terus ada juga Wahyudi di Blitar mau tanya, Fatin sukanya makan apa sih? Tuh. Aduh, ini pertanyaan tricky banget. Soalnya kalau udah nanya harusnya ada makanannya gak sih? Nasi harusnya goreng, gimmicknya gitu ya. Nasi goreng ayam, nasi telur setengah matang. Nasi ada goreng. Ada sisa juga tapi. Udah, lengkap banget tuh. Cuma pesennya satu. Terus katanya kalau film kesukaannya kakak Fatin apa? Happy Feet. Yeah. Kamu sesuka itu sama suka Happy banget, Feet? Suka banget. Okay. Tapi kamu termasuk orang yang suka nonton film animasi lainnya juga? Maksudnya kayak Enggak terlalu. Tapi Happy Feet menurut aku meaningnya bagus sih. Okay. Karena itu juga ada lagunya juga. Iya, Brittany Murphy disitu, yes. Ya. Okay. Terus ada lagi dari mana lagi tadi ya? Oh ini Assalamualaikum Fatin. Gak ada namanya. Oh ini Shelly yang ada di toli-toli tadi. Dia cuma nambahin, Fatin ada niatan untuk melebarkan sayap ke dunia acting gak? Oh aduh, jangan dah. Jangan dah. Daripada kasihan yang nonton. Kenapa? kayak ketahuan banget gitu lah Pak. Kayak wah ini nih fix acting nih. Fatin merasa gak cocok gitu ya. Kayak kurang, kayak aku fokus di dunia di musik dunia saja. Tapi kalau misalnya ada tawaran nih film gitu misalnya, tapi film musikal. Musikal gitu kan, ada musiknya juga. Mau enggak? Mungkin mau. Itu ya. Seru, itu beda ya kayak. Tiba-tiba aku disuruh jadi putri siapa tertukar gitu kan. Kayaknya tidak, terima kasih, ada ngampus. Sorry. Putri tertukar loh ya. Okay, terus ada enggak ada namanya 0858217. Wow. Aku suka banget sama lagu Fatin yang Jingga, bagus banget. Terus jadi pengen ketemu sama Kak Fatin katanya. Wow. Fatin tuh sering ini enggak sih bikin gathering gitu kayak yang bareng-bareng banget sama anak-anak Fatinistik gitu, sering enggak? Sebenarnya kita baru tahun lalu kita di Bandung, terus habis itu pengen bikin lagi tahun ini insyaallah di Jogja. Kita villa-villa okay. Gitu sih. Gak oh jelas. Itu jadi kayak ini ya, kayak apa, persami. Iya ada jurit malamnya gitu. Main werewolf. Tapi itu biasanya kalau kayak gitu memang dari seluruh Indonesia yang datang. Waktu itu sih kita kuotanya berapa ya, lumayan lah, di bawah 100, tapi akhirnya melebihi kuota. Jadi seru gitu. Jadi tuh memang intimate aja. Iya, pengennya situ, intimate ya. Ternyata seru banget makin. Oh mungkin gara-gara itu jadi banyak yang cinlok anak-anak Fatinistik. Oh iya gak kali ya, benar juga. Rumus yang muda. Oke, lanjut lagi. Ada dari mana-mana yang belum dibacain, banyak banget, maaf ya kalau gak dibacain satu-satu. Halo, selamat pagi kakak Fatin. Oh ini dari gak ada namanya 0896-6315. Kapan turun album? Oke, tadi udah dijawab. Terus sukses kemarin udah nyanyiin theme songnya World Youth Forum juga. Banyak banget yang ngasih support yang bagus. Terus ini ada juga dari Faiz di LA. Gue gak tau sih tadi LA-nya LA Lenteng Agung apa Los Angeles. Tapi kalau dilihat nomornya sih depannya plus 1 ya. Mudah-mudahan di LA bener. Dia bilang sukses aja buat Kak Fatin. Kak Fatin bisa nyanyi lagu selain lagu pop gak sih katanya? Selain lagu pop, lagu rock itu bisa? Lagu rock nggak? Nyinden bisa nggak nyinden? Oh iya bisa, aku nggak bisa. Sorry, itu keren banget sih tapi nggak bisa. Tapi kamu emang nyanyi memang dari kecil udah doyan nyanyi ya? Iya, dari kecil suka nyanyi. Iya. Keluarga ada yang suka nyanyi juga nggak? Ayah suka banget. Ayah suka nyanyi. Terus sekarang setelah kamu akhirnya serius nih di dunia musik, emang benar-benar dapat support yang luar biasa dari orang tua kamu? Banget, karena emang sebenarnya dari dulu tuh Ayah kan kalau setiap hari Minggu nyetel lagu kenceng-kenceng banget ya kayak jadi kan kayak Batak banget ya. Ayahku ini selalu hari Minggu tuh nyanyi lagu-lagu Batak gitu kan. Okay. Nah terus itu pas tahu aku mau seriusin ke nyanyi, Ayah tuh yang kayak
kalau misalnya aku mau guru piano gitu, uh-huh. kayak ayah tahu guru piano yang bagus sih, gitu ya. Ayah tuh yang kayak inisiatif gitu. Jadi aku tuh tersupport banget sih. Oke, jadi mereka pasti udah bangga banget sama Fatin tuh punya album, udah punya single, udah at least membanggakan, at least berguna. Terima kasih mama ayah. Tapi kuliah jurusan apa sih? Performing Arts Communication. Oh, performing. Jadi emang masih nyambung ya. Oke. Terus nanti setelah ini kan lagi skripsi nih. Berarti kamu lagi sibuk juga katanya mau fokus di album. Mm-hmm. Kira-kira nih tebak-tebakan ya, mana yang keluar duluan? Album atau skripsi? Album duluan pengennya. Maaf ya. Album duluan ya. Berarti dari kamu dikasihkan yang penting sama orang tua ya. jadi mama enggak apa-apa ya. Iya, album dulu ya. Mama gitu. Cuma senyum-senyum aja dia. Senyum-senyum tersirat. Iya. Kalau album nanti laku, dapat duit, buat bikin skripsi. Bener-bener. Oke, kalau gitu berarti sekarang fokus memang masih di situ ya, masih di album dulu. Yep. Tapi yang pasti Fatin dalam waktu dekat ini udah ada rencana untuk promo ke luar Jabodetabek mungkin? Dalam waktu dekat ini belum sih Kak, masih di seputaran Jabodetabek ya. Mm-hmm. Oke, jadi buat yang mau tahu updatean schedule dari Fatin jangan lupa di follow aja sosial medianya Fatin di @ di Instagram @fatin30 kalau di Twitter Fatin SL. Terus YouTube channelnya Fatin juga, sahabat kreatif di Fatin Sidkia. Mm-hmm. Ini ada beberapa vlog juga ya. Walaupun kata Fatin tadi kurang rajin sih. Tapi banyak ininya juga sahabat kreatif. Enggak apa-apa sih, maksudnya vlognya enggak banyak tapi viewersnya banyak. Amin ya Allah, alhamdulillah. Di situ soalnya ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Thank you Kak. Yes, jangan lupa sahabat kreatif, kalau kamu suka sama lagunya Fatin, request terus lagu Jingga di Produ FM di kota kamu. Terus di download secara legal juga di platform music ya. Terus abis itu ditonton juga video klipnya, di like sama di subscribe juga channel YouTube-nya Fatin, komen dan share ke semua teman-teman kamu. Yes, ya. Jangan lupa video selanjutnya. Biasa nonton YouTuber ya. Oke, terima kasih sahabat kreatif, terima kasih teman-teman di seluruh Indonesia. Sekali lagi di Produ FM Semarang, Surakarta, Purwokerto, Bandung, Makassar, Banjarmasin, Biak, Tarakan, Bukit Tinggi, Padang, Yogyakarta, Gorontalo, Tanjung Pinang, Manokwari, Manado, Cirebon, Bengkulu, Bogor, Bandar Lampung, Ternate, Jambi, Melaboh, Singaraja, Batam, Samarinda, Sumenep, Mataram, Palangkaraya, Kendari, Pontianak, Sungai Liat, Lok Semawe, Denpasar, Sibolga, Ranai, Ende, Malang, Medan, Madiun, Palembang, Gunung Sitoli, Ambon, Jember, Tahuna, Palu, Atambua, Nabire, Serui, Merauke, Wamena, Jayapura, Toli-Toli, Surabaya, Sorong, Fak-Fak, Sintang, Banda Aceh, Kupang, Tual, dan Pekanbaru. Oke, kalau gitu kita pamit sahabat kreatif. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline dan bye-bye.